di pusat. Dalam hal ini wakil ketua satu Bapak Majen TNI Purnawirawan Bapak Suwarno hadir juga dari wakil ketua DPR Bapak Gubernur Kalimantan Timur yang saat ini diwakili oleh Bapak Kepala Provinsi Kalimantan Timur Bapak Haji Agus Chandur. Yang terhormat Ketua Umum Koni Pusat yang saat ini diwakili oleh Wakil Ketua Umum Satu Bapak Majen TNI Purnawirawan Suwarno dan juga didampingi oleh Mas Sumsi sebagai anggota bidang organisasi Koni Pusat. Yang Ketua Umum Koni Kalimantan Timur Pak Hendriya dan seluruh pengurus Koni Provinsi yang saya hormati, saya banggakan para ketua umum KONI kabupaten kota ada 10 dan para pengurus cabur yang tidak kami sebutkan satu persatu serta badan fungsional yang ada di jajaran KONI Provinsi Kalimantan. Untuk mempersingkat waktu pada kesempatan ini kami mohon izin untuk dapat menawarkan siapa yang akan menjadi pimpinan sidang. Pimpinan sidang sesuai dengan tatib ada 3 orang dari Pemprov dan Badan Fungsional, kemudian 2 orang dari KONI Kabupaten Kota, jadi totalnya ada 5. Jadi supaya bersiap waktu kami tawarkan mohon kehadirannya Pak SBY